Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Dian Ayu. Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku pengen memberikan sebuah makeup tutorial. Yaitu aku pengen main-main sama alat makeupku yang baru. Kebanyakan lokal produk dan juga harga itu terjangkau banget. Pokoknya makeupnya seperti apa, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama aku pengen menggunakan pelembab dan ini aku menggunakan pelembab dari Total Moisture Facial Cream dari Benefit. Nah kalau yang ini sih bukan lokal ya, tapi memang ini aku suka karena wanginya enak dan juga ini udah lumayan lama aku punya dan dia harus segera habis. Nah yang kedua, aku mau menggunakan mineral cushion dari Emina yang Bare With Me. Ini adalah nomor 01 yang light dan ini yang nomor 03 karamel. Sebenarnya nomor aku tuh yang nomor 2, tapi karena udah keseringan aku pakai jadi udah habis dan ini masih banyak banget, jadi aku mau pakai ini aja dulu, jadi aku tumpuk gitu supaya warnanya bisa sesuai sama warna kulit aku. Next aku mau pakai concealer dari ini dia. Ini produk baru yang aku mau kasih lihat ke teman-teman semua. Ini concealer dari Vokalure. Akhirnya setelah ribuan purnama aku memakai Vokalure juga dan ini aku baru banget buka padahal udah beli udah lama banget. Ini adalah yang nomor 03 yang light. Kita langsung coba aja ya. Overall untuk mineral cushionnya aku suka banget. Ini dia sangat amat coveragenya lumayan bagus, cuman memang untuk tingkat ketahanan mungkin tidak sekuat foundation ya. Ya iyalah, karena dia kan mineral cushion, jadi kayak BB cushion gitu. Oke, ini dia penampakannya guys. Oh, warnanya lebih ke peach tone gitu. Ini konsistensinya oke banget sih. Dia teksturnya creamy banget dan juga nampaknya coveragenya oke. Guys, aku mau pakai bedak Marks aja. Nah, ini kan udah banyak banget ya yang udah banyak banget lah pada semuanya pasti tahu. Dan ini aku juga pakai udah beberapa lama gitu ya. Dan ya udah, emang dari dulu aku pakai ini, terus lama nggak pakai dan sekarang aku pakai lagi deh. Nah selanjutnya aku mau pakai bedak dari Avion Beauty ini. Ini adalah Avion 2A Cake-nya yang nomor 01 natural. Aku kayaknya mau pakainya tuh pakai kuas aja deh. Untuk bronzing aku mau pakai, maksudku bukan bronzing sih, bronzing sekaligus shading. Aku mau pakai warna California ini dari Minuet Palette. Ini juga lokal produk, udah sering aku pakai dan memang hasilnya lumayan oke. Sekarang aku mau pakai eyeshadow dari si Vokalure ini. Nomornya yang 01 yang Bright Luxe. Dan sekarang aku mau pakai warna yang Indian Red dulu. Dan aku mau aplikasiin di sini nih. Sebelumnya aku mau pakai concealer dulu. Ini concealernya enak loh. Tap-tap aja.
pakai warna toffee dicampur warna wine. Jadi kayak di mix aja dua-duanya dan aku pakai kuas ini. Next aku mau pakai warna salmon. Ini yang kayak warna-warna peachy gitu di atas ini. Gradasinya. Oke kan? Ini aku akan membuat cut crease dan ini aku pakai cut crease-nya tuh bikin cut crease-nya itu pakai si concealer tadi. Jadi aku taruh di tangan kayak gini, terus aku pakai kuas yang pipih seperti ini. Jadi kita langsung dapat guideline-nya, gila gue canggih banget kan. Bikin deh, tinggal diisi. Oke, next. Selanjutnya aku akan pakai warna gold mine. Ini untuk eyeshadow-nya, aku dari tadi belum kasih komen ya. Jadi eyeshadow-nya tuh sebenarnya lumayan. Memang dia tidak terlalu apa ya, warnanya tuh nggak yang jreng banget gitu. Jadi dia lebih ke arah soft. Kemudian juga easy to blend. Terus intinya sih ini cukup bagus untuk harga yang memang terbilang cukup murah dan ini juga produk lokal ya kalau nggak salah Ars Fashion. Jadi harganya waktu itu aku beli sekitar 135.000 karena lagi diskon. Dan so far aku cukup senang dengan eyeshadow ini apalagi karena harganya murah. Titip temen gue waktu itu namanya Lydia. Thank you, Mak. Aku akan memakai glitternya nih yang terkenal banget dari Vokalure yang Beam Heavy Metal Eyeliner. Ini yang Beam. Ini yang nomor, nomornya nomor 05 yang Party. Ya. Nah, ini memang eyeliner glitternya tuh jagoan banget sih. Dan dia dupenya si Urban Decay ya. Urban Decay atau Stila? Bukan. Urban Decay. Correct me if I'm wrong. Selanjutnya aku mau pakai warna terracotta ini. What if I told you I couldn't stay, take me or leave. Selanjutnya aku akan memakai bulu mata dari Ratu Bulu Mata, ini yang nomor AB2. Untuk sudut dalam aku pakai warna Moonlight ini. Next aku akan memakai blush on yang ini tulisannya, judulnya Omi dari Minuet Palette. Dan untuk si highlighter aku mau pakai highlighter dari Maybelline ini yang Master Chrome, ini yang nomor 100 Molten Gold. Aku suka kalau pakai highlight tuh mukanya tuh dingin. Serem banget. Jadi kayak kelihatan langsung tulang pipinya menonjol. We used to be here.
selanjutnya untuk lip creamnya aku akan menggunakan Wardah Exclusive Matte Lip Cream nomor 13 dan juga dicampur nomor 3. Setelah itu aku akan pakai lip gloss dari Lu Cosmetic yang Luna. Teman-teman, inilah hasil makeupnya. Semoga teman-teman semua suka ya. Jadi memang di video kali ini tuh aku pengen iseng-iseng bermain dengan eyeshadow baru dan juga alat makeup yang baru. Untuk overall, untuk menurut aku eyeshadow si Vokalur tadi tuh lumayan bagus untuk dari segi harga dan juga segi kualitas itu udah cukup oke banget sih, pigmentasinya juga lumayan. Kemudian dia tidak ada falloutnya, jadi fallout tuh maksudnya tuh nggak ada yang serbuk-serbuk gitu kalau kita ngambil eyeshadownya. Terus juga di blendnya juga lumayan enak. Tips aku sebaiknya pakai base eyeshadow dulu sebelum memakai eyeshadow tersebut, karena untuk supaya warnanya tuh lebih keluar lagi dan juga eyeshadow itu lebih nempel di kelopak mata kita. Kemudian untuk glitter eyelinernya juga aku suka banget, lihat tuh. Dan ya, semoga teman-teman semua suka. Kita akan ketemu lagi di videoku berikutnya. Insya Allah, dadah, assalamualaikum. Will you still be here? Is this real? Will you still be here? If I say how I feel, I don't wanna wake up one day and see you gone. Will you still be here? Will you still be here?